Hai, kembali lagi kita bersama dalam isu semasa. Apa cerita hari ini? Hari ini kita cerita break. Apa itu break? Kalau di bahasa Inggeris kita ingat ialah batu bata, kan? Tapi dalam ekonomi hari ini sangat mempengaruh break ini. Okey, kita bersama dengan pakar ekonomi kita iaitu Encik Ronny Lee. Hai, apa khabar semua? Bertemu kita lagi selepas pelancongan lah, dah jauh pergi melancong kan. Jumpa lagi. Okey. Sekarang hangat orang bercerita, even sejak daripada 2001 sudah dilancarkan di tempat Shanghai yang berkaitan dengan BRIC. BRIC itu apa? B ialah Brazil, R ialah Russia, I ialah India, C ialah China, S ialah South Africa. Inilah yang menjadikan negara digabungkan satu namakan BRIC yang berkaitan dengan ekonomi. Dan apa berkaitan dia? Iaitu dia populariti dia adalah 3.24 bilion penduduk. Boleh katakan lebih daripada 45% of dunia ni yang penduduk tu besar kan, dia punya penduduk. Kedua, dia 1/4 dari satu dunia punya tanah adalah mereka, 5 negara punya tanah. Okey. Ke lain satu ialah dia punya GDP. GDP 1.5 GDP, iaitu gross domestic product. Dan juga dia punya GDP, dia punya apa, perniagaan ialah 15.8 trillion GDP. Kalau kita US GDP ialah 16.7 trillion. So inilah BRIC yang hangat orang bercakap, sebab semakin hari daripada ditubuhkan sampai hari ini nampaknya semakin kuat dan berkesan dalam ekonomi dunia. Dan juga banyak syarikat sudah mohon nak masuk menjadikan member of the BRIC. So hari ini kita nak tanya pakar ekonomi kita, iaitu apa motif dia BRIC sebenarnya ditubuhkan. Okey, sebenarnya BRIC ditubuhkan untuk tujuan keamanan, nombor satu. Tujuan keamanan maksudnya security lah. Security maksudnya pertahanan, pembangunan dan ekonomi mereka. Sebab apa, mereka negara-negara ini, kita boleh lihat Rusia, China, Brazil, South Africa dengan India. Adalah negara-negara yang membangun. Dan mereka mempunyai masalah besar dengan Amerika Syarikat. Di mana Amerika Syarikat sebagai kuasa besar, mereka kalau tak suka you, dia sanction you. Sanction seperti yang baru-baru sanction itu Rusia. Embargo, ya betul. So, negara-negara ini bila mereka bergabung dan mereka boleh mempunyai satu entiti yang kuat untuk menjadi alternatif kepada seperti NATO. Macam Amerika Syarikat, mereka dengan Europe, mereka mempunyai NATO. Tapi dengan China, Russia ini, mereka menubuhkan untuk BRIC. So, dengan kekuatan ekonomi China sekarang, dengan GDP dia yang sangat solid, pertumbuhan ekonomi dia yang pesat, China menggunakan pengaruhnya untuk membantu negara-negara ini membangun. Terutamanya, kita boleh tengok benua Afrika. Benua Afrika banyak China memberi bantuan Sri Lanka. Kita boleh lihatlah seluruh dunia sekarang China menggunakan approach yang membantu, tidak seperti Amerika Syarikat di mana they sanction you, dia menggunakan kekerasan lah. Kalau Amerika Syarikat atau ketenteraan, kalau you tak mau dengar dia cakap. Kedua ialah kalau you tak mau dengar dia cakap, dia akan mencari alasan sesuatu benda. Kata you ada apa, nuklear lah, apalah tu, mencari alasan untuk mereka mengambil tindakan bersama dengan NATO. Betul kan? Betul. So ini membuat negara-negara ini untuk tidak mau berada di dalam kungkungan Amerika Syarikat. So mereka kalau tumbuhkan BRIC untuk pertahankan mereka sendiri sebelum apa-apa terjadi. Kedua, mereka tidak mau bergantung pada Amerika Syarikat, terutamanya US Dollar. Di mana Amerika Syarikat sesuka hati nak print US Dollar, dia print US Dollar. Dia tak mau nak, macam saya cakap, dia mau buat sekatan, dia buat sekatan. Kalau tak mau US Dollar, apa dollar yang akan digunakan di dalam BRIC? Okey, sekarang pada setakat sekarang lah, mereka berurusan menggunakan mata wang mereka sendiri. Sebagai contoh, sekiranya Brazil dengan
dengan China. Baru-baru ini mereka menggunakan yuan, buat yuan, maksud renminbi lah, duit China. Sebab China adalah satu negara terbesar, gerakan urus niaga terbesar Brazil, so mereka menggunakan yuan. Kalau Brazil dengan Rusia, mungkin mereka akan menggunakan rambau sekarang. Tetapi mereka dalam, lima negara ini dalam proses untuk menghasilkan satu mata wang mereka sendiri, di mana mungkin kemungkinan mereka akan break currency. Macam macam kalau kita tengok sejarah di belakang, kita boleh tengok euro. Macam mana euro terhasil daripada pound sterling, ada yang Swiss franc kan ni semua, mereka jadi euro. So break pun akan buat satu mata wang, di mana mereka akan menggunakan komoditi-komoditi yang bernilai untuk menjadi sandaran kepada mata wang mereka. Oh, okay. So tapi sampai setakat ini belum ada, belum wang ada yang lancarkan. Belum. Masih dalam perbincangan. Bridge wang ke, atau sementara pakai yen, atau antara negara dan negara sendiri punya komuniti yang berperniagaan sepertinya mungkin pakai rupiah ke, atau pakai Rusia punya wang ke, atau pertukaran wang antara negara dengan negara persetujuan untuk memberi sesuatu barang. So selain daripada tentang mata wang tadi bincangkan, apa lagi BRIC boleh menolong each other antara satu sama dengan lain, negara-negara boleh menjadikan satu pembangunan ke, atau menjadikan ekonomi setiap negara yang di dalam BRIC ini boleh lebih pesat ke, atau membangunkan mereka punya GDP ke? Okey, dalam BRIC kan, kita boleh lihat sekarang adalah China satu kuasa yang besar, di mana mereka tengah tengah aktif memberi pinjaman kepada negara-negara tersebut untuk pembangunan. Sebagai contoh, negara tersebut tidak mempunyai landasan kereta api ataupun airport ataupun infrastruktur yang bagus, China akan memberi pinjaman kepada negara-negara ini untuk membangunkan negara mereka. Ini adalah salah satu tujuan kenapa BRIC ditubuhkan. Adakah ini termasuk dalam President of China kata Xi Jinping, One Belt One Road? Ya, yeah, memang ada kaitan dengan Silk Road lah, dia pakai One Belt One Road itu. So dari segi pembangunan memang dia ada sangat menolong, dan sudah ada nampak result yang telah berlaku. Contohnya lah Pakistan punya itu highway, dulu tak ada, sekarang dah highway dari China ke Pakistan sampai port dia. Dan juga membangun itu apa kita kata inland port ke, atau bukan, port-port yang negara tak cukup besar, dia membesarkan dia pelabuhan. Ha, dia menaikkan pelabuhan, dia menaikkan taraf of the kelitapi mereka, bagi lebih rajin dan boleh daripada China, Russia pergi ke Europe kan. Ini semua infrastruktur atau pembangunan dari segi empangan dia pun menorong hydro. So banyak lagi lah infrastruktur, termasuk 5G, termasuk pembangunan dari segi teknologi yang canggih. So inilah memang baik untuk negara-negara yang membangun. So kita tengok lagi apa yang seterusnya. Yang terbaru ialah ada nak mohon, Iran nak mohon nak masuk, Iraq pun nak masuk, Turki nak masuk kan, sebab mereka rasa lebih selamat bersama dengan BRIC, dan mata wang mereka pun dapat dijaga, dan mereka boleh menjual oil dengan sendiri punya mata wang atau yuan. Inilah satu perubahan yang cukup besar di global. So dia sangat mempengaruh ekonomi Malaysia ni. Itu saja hari ini kita dapat berkongsi dengan anda berkaitan dengan cerita ekonomi dan masa kini. Jangan lupa subscribe, like dan share.